Jadi daripada itu kita nggak bisa menyalahkan. Fardu wudhu kita ada 6, ya kita jalankan, ya kan? Kalau mazhab lain ada berbeda, ya kita hargai. Yang penting mazhab kita apa, kita jalan. Tuan. Baik dong. Baik lah, Ustaz. Jadi itu tadi kita anak santri harus tahu ilmu agama. Nah. Ilmu agama. Kalian tahu kenapa hewan-hewan liar di hutan sana, kancil, rusa, kijang dipaksa untuk berdiri dan berlari? Tahu? Nah. Kenapa dipaksa untuk berdiri dan berlari? Karena kalau hewan kancil, rusa, kijang tadi itu tidak berlari dan berdiri, bakal kena makan binatang buas. Begitulah kita. Kita dipaksa masuk pondok sama orang tua kita itu. Dipaksa, belum saatnya kita tumbuh besar, kita dipaksa hidup mandiri. Karena apa? Takut orang tua kita. Di zaman era globalisasi sekarang ini mendapatkan dampak yang sangat buruk. Itulah tujuan orang tua kita. Begitu juga lah mamanya si kancil, rusa, kijang tadi itu memaksa kancil, rusa, kijang untuk berdiri dan berlari. Yaitu untuk apa? Agar supaya mereka tidak diterkam binatang buas. Mantap kan? Itulah kita anak-anak mon. Nah. Harus tahu hukum agama. Nah. Dunia dapat, akhirat pun dapat.
disebut dengan umbai cacing. Jadi di bawah usus buntu ini terdapat umbai cacing. Apabila manusia mengalami usus buntu, maka usus buntu akan dipotong dan dibuang. Maka usus besar ini akan menyambung dengan umbai cacing. Jadi usus buntu ini dibuang. Paham? Paham. Antara dua angka ini, 3 dan 5, APK yang menunjukkan angka yang sama adalah 15. Nah, 15. Berarti di sini taruh berapa? 15. Di sini 15. Langkah selanjutnya adalah Cheese.
Silakan ditulis. I'm still stuck inside this dream of yesterday. All those times I felt like packing up and running. Well, I was shallow. I'm so sick of joy.